Woi. Ni apa lagi? Apa-apa dia? Cuma. Nak gimana? Kau nak tidur ke? Gila aku nak tidur. Projek kita macam mana? Ha, tujuh bang. Dah, aku cek. Wei, Kamal Adli, kau tidur sekarang? Aku tombok muka kau. Kau tidur. Tidur. Aku tombok muka kau. Besok kalau warden cari aku... Eh, bapak kau datang semalam pun aku tak bagi tahu. Aku tak report kat bapak kau isap okok kan? Kau ingat aku tak tahu? Keluar bilik air, bau rokok. Aku tak cek tangan lagi tu, bau ke tidak? Relax lah. Alamak. Dia ingat aku tak minat cerita Jet Li ke apa? Apa yang teruk sangat muka ni? Lain clear, go lah. Takkan aku yang go dulu, kau lah go dulu. Ini kau punya rancangan, kau lah go dulu. Memanglah perancangan aku. Aku hanya mampu merancang Tuhan menentukan. Ha? Wafufir. Taklah cepatlah. Kau tak nak pergi aku tidur. Alah, merajuk. Ajalah. Apa? Sana. Taulah. Taulah dah ke sana tadi. Nak keluar. Kenapa? Kunci. Nah, memang kunci. Habis aku ingat boleh keluar sini. Siapa cakap kunci tak boleh keluar? Macam mana? Siapa cakap kunci tak boleh keluar? Ilham macam mana? Kau tak spoil lah. Ni. Panjatlah. Taulah. Tepi lah. Hatilah kau. Panjat. Go. Pagat. Go. Walazi. Turun. Nama menu. Muslimin, tolong. Hazari. Ada sejuk di belakang aku ni. Cepat. Kenapa tu? Hazari, Muslimin. Kenapa ni? Aurat di haram. Aku rasa malam ni sungguh bahagia, Fatah. Kita boleh tengok bola secara live. Ya apa? Koyak. Ini namanya pengorbanan. Sabarlah. Apa? Berapa dah? Ijlis. Iblis. Masya Allah. Kenapa payah sangat nak gol? Kurma. Air ni bang, bagi teo ais limau lebih. Tak nak ada alkohol. Lagi apa yang nak lebih? Bang, saya cakap limau je lebih. Apa perahlah lebih sikit dalam limau tu. Gek! Tak ada bang, limau je lebih bang. Apa yang lebih-lebih bang? Haz! Hazi! Apa ni? Ustaz. Aduh. Balik asrama! Kau sakit ke? Kebas lah. Tapi tak, aku okey je. Aku biasa. Ustaz! Nak lagi? Dah hilang dah sakit semalam? Belum. Sakit. Hei. Minat bola, ya? Malam baru ni Manchester ada menentang... Tak payah nak kupas. Saya tanya je, tak payah jawab. Saya dah puas dah tempeleng awak. Tempeleng hari ni esok sama. Saya yang sakit. Hari ni saya nak buat cara lain pula. Minat sangat bola? Nah. Main bola. Baru beli untuk awak main. Tapi sebelum main, awak kena belajar kenal bola. Tenung bola dengan rapat. Mengenali jisim bola yang ada dalam tu. Tengok. Makin lama makin rapat. Rapatkan kepada bola.
Cium bola, hidu bola, rasa bola. Dah. Macam gini. Sekarang, kau berdua, jangan bergerak-gerak dan bola tu jangan jatuh. Cium, hayati bola itu. Dah minat sangat. Jangan sampai jatuh. Jatuh! Dikurut. Angkat! Nak balik. Wallazi. Azadi la kuntum zat. Azma udadiun ana sufaha. Allah alaik Allah. Hai, bola, pegang, jangan pegang, jangan pegang bola. Tetap balik. Tak. Tak sampai gua apa ni, Zat? Belajar Arab 5 tahun, wallazi je yang tahu. Itu pun salah mana? Kau tak faham ke bahasa Arab? Kau jom gurak ni, follow je gurak. Indahnya dunia. Aku bagaikan sudah terkena hati gembira rasa. Dan akulah sebenarnya lelaki paling kaya dalam fana cinta ini. Itu pun tidak cukup. Ku biarkan ia tutup selamanya. Wey! Ya, apa hoi? Cik Udin. Ya, Cik Udin, bos kau. Awal datang. Awal je. Kau jangan buat baik sangat dengan aku. Kau tak jadi apa ni? Mengalahkan pelancong kau lebat, makan kerja buta. Kau tengok tu. Nampak tu? Apa nak buka tu? Habis tu, tengok auto. Pakai remote. Ni. Satu. Ni bila aku bengang sekali tu tak. Ni apa ni? Badan abut. Tahu badan abut. Apa benda atas tu? Ada nampak macam penyelai baju. Tak ada. Sekarang kau tak lihat Allah tak senonoh betul spanner kau tu. Dah macam roti jala dah. Ni. Encik Kudin sebenarnya semalam saya tak sempat nak pasang baju. Jadi saya bawa dah datang sini. Lagi pun saya pakai laut. Kau tak ada alasan jelah. Tak mau dengar alasan kau. Sekarang macam ni. Kalau buat salah buat apa? Pabing. Sekolah. Denda. Denda. Kau tahu denda dia apa? Ketuk tambi. Abang kau. Sekarang kau pergi kat mana bot tu? Kau pergi angkat mana bot tu? Kalau aku humbang kau ke laut, kau pergi. Angkat bot masuk dalam. Kau akan angkat bermain sekarang kau lah. Kau pergi angkat sekarang. Apa lagi? Cepatlah. Housekeeping. Masuk. Tamak tuan, lambat sikit. Bila lambat minta maaf. Cuba minta duit ke minta benda-benda lain boleh minta. Berkaya pun. Hormat berkaya. Oh, orang kaya. Siap gantung dendis tu. Sakit. Kau ingat ni, Abah kau punya bilik hotel. Suka hati kau punya buat bergangan macam ni. Mari, buka. Buka baju ni. Saya buka. Kau ingat, ni siapa punya hotel? Buka! Buka. Kalau pelanggan tahu kau pakai baju dia orang, dengan aku kena pecat tak? Yang buan. Saya pecat diri saya buan. Saya pecat baju puan. Saya pecat puan. Suka je berkemas dia tidak. Cepat kemas. Saya kemas puan. Maafkan saya puan. Cepat. Saya kemas puan. Aku cukup tak puas hati betul dengan Cik Kudin tu, kau tak? Bajet yes je. Aku berhati perangai dia, aku telan je. Tak lama dia tu. Yang paling aku tak tahan dia buat aku macam hamba Abby Abadi kau tu. Itu kau punya cerita. Belum aku punya cerita lagi. Puan Rose tu pun macam-macam dia buat aku. Dipijaknya aku, dilempangnya aku, digigitnya aku. Macam-macam aku kena. Aku pun dijadikan hamba abuse. Tapi relax. Aku tenang. Aku memang gigih. Ni. Kau tolong ambil apa kita punya tabung EPL tu. Bawa sini aku. Bawa sini. Berapa berat dah kita tengok. Selama ini kita kumpul.
Ah, ni dia. Ui, hati-hati kau. Alam. Inilah dia tabung dana EPL kita yang selama ni kita kumpul-kumpul. Eh, Zan. Bila boleh pecah kan ni? Aku rasa macam dah cukup je. Aku pun rasa lah macam dengan tabung ni. Dia punya berat dia tu. Tak apa, tak apa. Kita teruskan mengumpul duit ni. Ha, bila kita kumpul-kumpul-kumpul, dah betul-betul ngam, kita pecahkan. Dan niat kita tu, cita-cita kita tu, nak pergi menonton secara live antara Manchester menentang apa ni? Apa pasukan ni? Aku tak kerti sebut lah. Chelsea. Geli telinga aku dengar lah. Manchester aku beli. Ha, kau tengok jadual macam mana? Okey, mengikut jadual ya. Kalau kita sampai sana lagi, maknanya kita ada balance lagi lebih kurang 3 perlawanan lah. 3 game lagi? Yang paling penting sekali, aku dah tak sabar nak sampai ke Stamford Bridge. Nak jumpa dengan Drogba. Ya Allah, aku baru add dia dekat Facebook baru ni. Kau tahu dia cakap apa? You come on, you come here. I wait for you, you come here. You come here, after photo, I follow you, man. Eh, dah. Kau jangan fikir kau punya Drogba je. Aku punya Rooney pun. Ha? Eh, come here baby. Dia tulis dia punya Twitter. Come to my house and eat all what I fried for you. Ha, goreng untuk kau. Apa-apa pun yang kita buat ni, yang kita kumpul ni adalah usaha halal kita. Tak ada punya haram, kau tahu tak? Hey. Kerja halal kau cakap kau cantik sikit, kau ingat tak? Ha? Duit pertama dana tabung EPL ni. Eh, kita buat kerja haram tau. Itu aku tak nak campur dah. Itu kau jawab daripada Masya. Itu semua bukan idea aku. Idea kau. Hei, Badigul. Kau ingat sikit kerja haram tu, kau pun ada sekali. Maknanya kau pun terjebak. Wa inna valla katil, wa manna sedak. Sekali cakap Arab kau ni. Eh, ni. Cuba kau fikir balik. Kau ingat balik 5 tahun lepas. Macam mana? Idea siapa? Plan siapa? Apa lagi kau ni? Kau tak rasa pelik ke kita sampai awal-awal ni? Orang lain pun tak ada lagi tu. Habis tu? Itu siapa? Lebai Syaban. Haji Ramadan. Ustaz Syawal. Adalah tu. Imam Zulijah pun ada. Imam Zulijah. Assalamualaikum. Ya Allah. Sejuknya dah ada imam tengok kamu berdua ni. Anak muda macam ni yang kita naklah kampung kita ni. Datang awal. Ha, belum masuk waktu dah sampai masjid. Bukan macam setengah-setengah anak orang kampung kita ni. Ha, tak ke mana-mana masa ni. Kita dah mula bang dia tak ke mana-mana lagi. Dah baca khutbah baru nak makan nasi. Dah mula semayang baru nak meraba cari kasut, cari selipar. Sampai-sampai sini dah hujung rakaan kedua. Ha, tak ambil semayang dah tidak semayang. Istighfar. Okey, mam. Ada yang tak sampai langsung pun ada, mam. Macam kita orang. Kita orang sampai awal. Kita orang sampai awal ni pasal apa? Kita orang nak bersihkan dulu masjid yang mana tak bersih lagi. Macam tingkap ke, kita boleh lap, boleh bertas jadah. Boleh alik, apa ni? Tabung boleh. Tu semua yang kamu berdua cakap itu pahala besar tu. Buat apa dalam masjid, pahala ganjaran dia. Itu fadilatnya tinggi sangat kan. Tapi semua tu dah ada orang buat dah. Pahala tu dah orang ambil dah. Dah rebut awal-awal lagi dah. Dah ada orang rebut pahala tu dulu, bagus. Tinggal satu lagi memang untuk kamu ni. Pahala besar sangat ni. Pahala ni tarap dia, kamu bayar zakat. Itu tarap dia. Uish. Cuci tandas masjid. Bagi-bagi kita tandas sekarang sebelum orang lain ambil alih pahala tu. Ya, elok sangat lah. Alhamdulillah. Sabun, mop, semua ada kat tepi tu. Dah buat dia. Berhenti tadi dah. Aduh. Berhati juga perangai kau ni. Saya telan. Didik dan mengawasi perilaku anak-anak mereka supaya tidak berbuat gitu. Saya tidak berbuat bising, berlari-lari, tawa. Hingga mengganggu jemaah yang sedang beribadah, yang berbakti. Dan siapakah yang lebih zalim? Astagfirullahaladzim.
tergentut, 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 tergentut. Bismillahirrahmanirrahim. Nak track in, Ya Allah, jangan pukul budak tu. Tapi nampak macam mana kan? Dan itu memang kita kena. Itu memang kita kena buat. Tak, yang kelakar tu pasal depan imam kan tau dengan berjubah apa. Kaki cantik je. Aku lagi kena ingat lah. Begitulah wana nona. Tapi itu semua hasil kita tu. Ha? Yang kita buat tu semua niat ikhlas, niat murni kita untuk mencapai kita punya apa ni, kita punya cita-cita iaitu untuk menonton perlawanan EPL. Hai, itu dululah Zah. Now it's over. Kau faham ke? Entah, aku pun member je. Sebab apa benda yang membuat aku tacap eh? Kita punya usaha tu, ha? Untuk mencapai cita-cita dan kejayaan kita. Mengisi wang dana di tabung EPL kita. Itu aku bangga, Zan. Itu aku bangga sangat. Dan lagi satu aku bangga. Aku bangga dapat kawan macam kau, Zan. Aku pun tak sangka ada kawan franchise macam kau. Friendly franchise pula. Siapa? Yalah, jomlah kita tidur. Okey, sebelum tu, malam ni kau kena study. Okey. Tadi game, tadi macam mana? Bila game tu yang nak main? Sebab dia balance 3 game, 4 game lagi lepas kita sampai sana. Chelsea, West Ham United. Ha, malam ni kau tidur dengan ni. Aku tidur dengan ni. Masuk, kau pergi masuk tidur. Masuk tidur. Begitulah wanana. Hey, baby! Baby boy! Baby boy, tengok newspaper ni. Baby boy, dekat The Egg kan? Ada magazine. Baby boy, boleh tak bawa baby girl pergi ke Egg? Shopping! Shopping? Magazine?
Itu semua tipu tu, karut je tu. Ni, lagi satu. Kalau baby boy bawa baby girl pergi KL, pergi Mega Sale, siapa nak menjaga keamanan pantai di Port Dickson Permaisuri Resort ni? Alah, baby boy ni selalu je bagi alasan sengah. Kalau baby girl je pergi shopping, tak suka lah macam ni. Benci-bencilah baby boy. Baby! Woi, bulu pantai kerintai! Kau buat apa kat sini? Ha? Ngah kau di sini! Tolong jangan ganggu Liza aku. Ya. Okey. Ngah kau daripada sini. Macam halau setan dia aku tengok. Woi, budak pendek! Kepala botak! Telinga lebar! Aku dengan Rosli bercinta masa engkau hisap puting lagi, kau tahu? Ya tak, ya juga. Follow me! Ha? Aku ada hak tahu. Aku bos! Eleh, cakap sedap mulut. Sejak bila kau jadi bos? Yang kau ada hak tu hak tweet! Aku dengan... Apa pasal ni? Tak tahulah, mentang-mentang ni anak buah Puan Ros yang mengaku bos. Weh, kau ni dah lah kepala mancang kepala mancis. Tinggal nak sas je. Allah. Kau ni, aku repot juga dengan Puan Ros. Repot! Jelah, jadi Puan Ros. Puan Ros, ni si Akbar ni tak buat kerja, Puan Ros. Apa dia jumpa saya? Dia tipu. Saya tengok file. Puan Ros, di mana dia tengok file? Saya dah cek semua file. Semua Puan Ros. Panggil dia jumpa saya sekarang. Kau dengar suara Puan Ros macam Jamal Abdillah tau. Kau jangan main-main dengan aku. Kau jangan sampai aku lempang muka kau. Aku tak boleh lah. Kita jelit lidah kat dia sama-sama jom. 1, 2, 3. Jantan dengan macam ni sama ya? Apa ni cakap macam ni, baby boy? Tentang betina sama. Baby! Baby kentut busuk. Sini. Balik. Aku nak bagi tahu kau, aku dapat kerja baru. Part time untuk menambahkan tabung EPI kita tu. Kerja senang, kerja baik punya. Kerja apa baik punya? Baby boy. Jangan buat kerja yang tak faedah, baby boy. Tak nak, no. Tak baik, baby boy. Mana ada. Takkan kita nak buat kerja-kerja macam tu kan, Johan? Kan? Kita orang mencari rezeki halal. Pasal apa niat murni kita orang ni nak pergi menonton Manchester dan juga Chelsea. EPL sana tu. Itu paling penting. Tak habis-habis dengan EPL. Apa faedahnya, baby boy? Baby boy, lebih baik baby boy bawa saya pergi Mega Sale. Tak boleh. Kita kena pergi. Jom kita pergi. Banyak faedahnya. Bank rakyat. Bank pilihan anda. Go season. Baby boy tak suka, bencilah. Nak merajuk. 1 week. Anzi naga zila kuda. Kuda kesini nak madan sinah. Anzi naga labu sinah nadi. Ya. Sangga depan ni nara. Jadi. Ini kau kata kerja? Idea? Part time. Ini kan kerja senang. Jalan-jalan makan angin. Jalan-jalan makan angin. Abah kau pusing sana, cungap sini. Kau ingat tempat ni selamat ke? Kau ingat tempat ni tak keras ke? Kau ingat aku ni berani sangat ke? Dah. Tak cakap banyak dengan kau. Sekejap lagi ada game Manchester lawan Hotspur. Kau jangan suka sangat. Pasal apa? Drogba baru lepas call aku. Dia cakap malam ni dia tak nak ye-ye sangat, dia nak main-main je. Pasal Leicester dia koyak. Itu kau punya Drogba. Aku punya Rooney, ada mesej aku tau. Cakap sebelum tengok bola, beli makanan. Tak apa. Kau apa bengap sangat? Kau tolong belikan makanan. Aku tunggu sana. Aku lapar ni. Cakaplah beli makanan. Dan aku cakaplah ni, beli makanan. Amboi. Lah. Apa tu? Pak Gad ke?
Allah terkejut saya. Ni ha, tengah buka paip ni. Besok pagi-pagi nak tukar baru. Oh, nampak ke gelap-gelap tu? Itulah yang tak nampak yang eloklah tu tu lampu tu. Dari mana? Wah, beli makan ni tadi ah. Dah makan belum? Belum. Ah, belum. Marilah kita masa-masa makan sekali. Boleh ke? Apa pula tak boleh? Ada benda lebih. Belum juga tu. Ah, jom. Jom. Sini. Mana? Out! Apa kau ni? Sakit hati betul lah. Out. Siapa ni? Ni lah. Sila. Amir Hamzah. Takkan ni dengan rupa. Zizan. Ada duduk kita ada makan-makan sikit. Ambil mari duduk. Kami Hamzah. Tak jumpa dah tadi. Duduk makan. Saya nak pula. Minat eh? Order apa tadi? Aku order tu. Pizza yang tak mampu tu. Pizza yang kecil tu. Pizza burger je lah. Burger? Saya nak dia. Tak, ada saya dengan dia. Awak ada roti ni lah. Roti ni hari. Terima kasih. Tak patut. Aduh, miss lah. Separuh masa. Mari kita ambil angin jap. Makan. Terima kasih. Alhamdulillah. Aduh, sayang tadi. Bola tadi kena tiang patut. Patut bola tu tak masuk. Dia kena tiang. Tak apa, malam ni. Panjanglah ni. Ni abang. Kau jumpa kat mana? Kau tahu buat balik je. Kau tak kenal dia siapa. Tak perompak ke apa benda dengan pakai baju gelap macam tu. Kau jangan buruk sangka kat orang ke. Buruk sangka apa? Tangan berdarah-darah macam gitu. Ni muka baik apa? Sopan santun baik je tu kau. Buruk sangka pun. Macam Mazmi budak kampung dulu lah kau ni. Pegang ni. Dah nak gol dah. Dah nak gol dah. Apa dah sangat. Dah nak gol dah. Macam-macam. Weh. Makan. Mana? Jadi buat tu penukaran sebab. Belum lagi. Belum lagi Tak sempat, tak sempat. Tak sempat. Oh, kalau sempat tadi berdarah tu. Berdarah? Apa? Bang, ni bola bang, bukan wrestling bang. Ya. Rio Ferdinand yang menjaringkan gol tadi. Adakah aku diperkosa? Tak mungkin! Kenapa semua hilang? Astaghfirullahaladzim. Aku kena rompak. Jangan! Kita dah dinodai. Mana tu barang-barang kita? Kenapa pakaian kita macam ni? Weh, Najib. Semua diambil. Asal aku nampak je kau tengah tidur. Kau nak kerja ke nak tidur ni? Nak tidur. Nak kerja Cikgu Din. Minta maaf Cikgu Din. Semalam saya tengok Liga Perdana Inggeris. Itu yang saya terlewat. Tidur tadi lewatlah bangun. Jadi saya tumpang tidur sekejap. Kau ni alasan macam-macam lah. Apa-apa benda kau tak pernah buat kan? Datang kerja tidur. Datang kerja lambat. Aku ni aku nak beritahu kau ni. Dengar ni.
Ni contoh ni, contoh ni. Pagi tadi mak aku ni bersalin kau tahu. Ha? Mak aku beranak. Kau tengok awal aku datang. Apa kau tahu awal? Ni ni apa? Tahu takut. Kau jangan nak beranganlah pasal kau punya liga-liga Inggeris ni. Cik Kudin, jangan pandang saya sebelah mata tau. Ha? Kita orang, saya dengan Zizan ni dah berazam nak pergi London, nak pergi tengok perlawanan bola sepak dekat Wavendish Bridge. Sebut nama stadium pun tak betul, menyembur-nyembur. Dah kau jangan nak beranganlah. Ini kau dengar ni, kau dengar ni. Aku ni selaku CEO syarikat ni menjatuhkan hukuman kepada kau. Dia tak kesalahan kau tadi tu. Cuci. Mana nabut? Saya yang tidur. Mana nabut tu tak kena mengena pun. Saya bangkang ya Arifin. Amboi kau bangkang. Dalam mahkamah aku tak ada siapa yang boleh bangkang. Oleh kerana kau menghina mahkamah, dengan itu hukuman lebih berat aku bagi kau. Cuci kepala ya. Tapi apa tapi? Muhtamad. Lagi sekali, Muhtamad. Banyak kau cerita. Oh, tidur di siang-siang hari ya. Macam kelawar. Siap kau siap? Palung! Ha. Ini apa pula halnya ni? Kerja yang Malung suruh siapkan tidak buat? Dah. Semalam lagi saya dah siapkan. Saya lupa Malung letak kat mana. Tak apa, nanti saya siapkan yang lain ya. Macam-macam tu alasan kau. Macam inilah perangai. Ha, bila kau nak ambil tempat Malung ni? Ha, tak apalah Malung. Janji cukup bulan dapat gaji. Belai susu sasap ni apa? Ha, ni Malung penting-penting ni. Tu nampak tu. Cuba tengok tu. Tu, Zizan tidur Malung. Tengah hari macam ni dia tidur. Dahlah pagi tadi datang lambat. Ini seko lagi. Waktu kerja tidur, waktu kerja tidur. Pergi kerja kan? Baik. Hei! Akbar! Sabar! Akbar! Woi! Aku selamat kau! Pergi tak? Woi! Akbar! Kau ni kan? Sampai bila kita nak dapat duit cepat, kau pun kerja lembab. Okey, ini gaji untuk awak. Terima kasih. Ini gaji untuk awak. Terima kasih, Makcik. Dah habis kerja, boleh balik. Kau ni apa asal kau campak barang dia tu? Nampak aku bekerja bersungguh-sungguh. Kau ni tak tahulah pasal kerja. Ni baru 50 dia bagi. Kalau lap-lap, naik 120. Oh, siapakah yang datang bersama malam dan menghilangkan dengan janji-janji palsu. Oh, macam itulah. Oh, bilakah kau... Amboi sampai pagi telefon, kau aja. Sisiku. Bang, bagi beg je bang. Kau hanya berdiri di depan pintu. Terima kasih bang. Kau hancurkan hatiku. Kau musnahkan harapanku. Pulanglah ke tempat asalmu. Tempat asalmu. Penat. Ha. Hasil kerja keras kita. Simpan. Masuk.
Oh, cantiklah. Nanti sampai sana, terus sampai turun airport, beli tiket. Hotel lagi. Sarung tangan lagi. Banyak benda juga nak beli sana, nak makan lagi. Kita kena kerja keras lagi lah. Maksudnya tak cukup ni. Kita kena keras, lagi keras, lagi bagus. Lagi keras, lagi bagus. Biar betul-betul keras tu. Ha! Aku dapat idea. Fahal? Apa tu? Mangsa, mangsa. Mangsa, mangsa. Bernas. Bernas! Eh! Kan lagi! Tapi kau tu tak kira orang ramai ke orang sikit ke? Habis itulah otak kau fikir. Dahlah, cukuplah. Kau tahu ke aku fikir apa? Apa pula tak tahu kau fikir apa? Kau tu daripada dulu sampai sekarang. Aku kenal kau daripada zaman sekolah lagi. Memang benda-benda macam gitu je kau fikir. Tak boleh fikir benda-benda lain dah. Cukuplah. Insaf, insaf tau tak? Insaf. Kau tak ingat ke kita kena kejar dengan imam tu macam mana? Hei! 3 botol tau. Minyak panas aku letak ni, tak hilang lagi lenguh sampai hari ni. Kena kejar dengan imam. Tak cukup tanah aku lari. Dah. Cukup. Kira dah. Dah! Kau nak ke? Baby, alah moncongnya. Macam tikus mondok ni kenapa? Baby boy cakap muka baby girl macam tikus. Baby boy lah. Baby girl ni mesti merajuk. Alah janganlah merajuk. Alah baby girl ni. You kan tahu I nak pergi London. Nanti balik balik London, I beli lah you keychain daripada Chelsea tau. Baby pun ni tak habis-habis cakap London, Chelsea. Tak suka dengar. Baby boy ni kan, sikit pun tak ambil tahu apa yang baby girl ni nak. Baby boy. Baby girl ni gedik ke? Gedik? Gedik tu tak adalah. Tapi menggeletis. Baby boy! Baby boy! Malu, malu lah baby boy. Baby boy, baby boy nak pergi London kan? Sebelum tu kan baby boy, kita pergi bercuti dekat Bali dulu. Lepas habis honeymoon, baby boy bolehlah pergi London. Baby girl kan tak marah dengan baby boy. Baby girl sayang. Bali ke baling? Bali. Bali. Baby boy! Baby boy! Dah, cukup lah kot. Hah? Apa? Rihanna, jangan bagi tahu bos. Ni makan dia. Dah. Aku tak nak tengok kau berbuih-buih ni. Apa sal berbuih-buih ni? Kau daripada zaman sekolah dulu berbuih-buih, hari ni berbuih-buih lagi. Apa cerita ni? Kau mesti ada kes ni. Kau takkan berbuih-buih saja. Cerita dengan aku. Tak adalah. Kau tak. Gila ke? Si Leza tu ajak aku pergi Bali. Kalau pergi Baling, Kedah tak apa. Pergi Bali, Indonesia.
Bermohon sembah, sembah berajat. Mana aku dinui nak pergi? Ha? Tujuan kita nak pergi ke England untuk menyaksikan perlawanan bola sepak secara langsung. Tujuan kita yang itu. Betul, betul. Betul kau cakap tu? Kalau aku pun aku tak layan girlfriend aku. Bagus kau. Kau adalah seorang kawan dan juga sahabat yang berpegang pada janji. Ha, maknanya walau macam mana pun apa yang kau hadapi pun, tetapi England, cita-cita kita tetap kau tuju. Suka kau. Aku suka kau. Eh, hey, kau jangan suka sangat. Ha? Suka-suka sangat. Nah. Ha, ini jadual perlawanan nanti kat sana. Tengok tu betul. Aku dah kaji dah siapa menang, siapa kalah. Lagi satu, kita kena gerak minggu depan. Sebab minggu depan tu antara minggu yang tercantik. Macam, berani? Aku dah tak sabar dah nak tengok persembahan pemain profesional negara. Iaitu seperti Didn't Drogba mengambil bola, menyaksikan bola tu, bola terus ke parang. Oh, tanduk beranduk berlaku dan terus kita bersama secara langsung di Super Stratford bersama Kulim Askinin. Silakan. Okey, jadi keadaan di sini keadaan agak kecoh kerana hujan lebat tidak henti-henti daripada petang tadi. Dan itu dia kita lihat Rooney turun. Dan gol! Dagol! Baru Rooney turun, dagol! EPL kita tak cukup lagi. Macam mana? Nak gol macam mana? Tak cukup eh. Ah, okey. Macam ni. Aku pergi jumpa Encik Kudin. Aku minta dia gaji dengan bonus. Lepas tu, alang-alang aku minta dia cuti 2 minggu. Takut lama pula nanti kita kat sana. Lagi berbuih-buih, lagi bijak otak. Ini aku sayang dengan kau. Ya Allah. Apa nak buat ni? Buat apa ni? Ni apa dah jadi ni? Tak tahu lah. Apa masalah ni? Eh, belum pernah lagi tahu tak orang dekat sini kena buih-buih macam ni? Hinsir pula tu. Itulah, saya ingat nak samak tadi. Ni, duit gaji awak bulan ni. Pemasukan resort, bagi bonus tu. Bagi bonus? Ni, jangan lupa bawa pergi klinik. Teruk sangat dah rupanya ni. Kaniki dana mesole kamu, hey mesole kamu, hey hang ada DJ Karo jaringa kaniki dana. Kuat semangat. Sebagai kata-kata akhir daripada aku ini, wahai kawan-kawanku sekalian, walaupun aku dah muda nak mampus, tapi kau teruskan perjuangan aku. Kerana lampu tenaga aku telah semakin habis. Titit. Dia aku tak sanggup ni. Ini yang ada ya. Eh, bos, jangan mati, bos. Jangan mati. Titit. Selur dah bunyi dah. Titit. Kau buat apa kat sini? Saya kerjalah, Cik Kudin. Cik Kudin buat apa sini? Kerjalah. Dengar aku apa? Sebenarnya saya nak cakap sikit dengan Cik Kudin. Memanglah kau jumpa aku memang nak cakap. Lama dah aku rabuk mata. Ha, kenapa? Sebenarnya saya nak minta 2 minggu cuti gaji jalan. Cuti 2 minggu gaji jalan? Kau lagi mana? Umrah? Saya dengan Zizan, kita orang nak minta cuti pasal kita nak pergi England untuk nak menyaksikan perlawanan bola sepak secara langsung kat sana. Sebab saya dah bagi tahu Drogba yang saya nak datang. Drogba baru lepas add saya dekat Facebook. Lepas tu dia reply, Maya, kamu here. Kau jangan nak buat lawak lah. Tolonglah. Biar kita bodoh. Jangan buat lawak bodoh. Kau faham? Ni nasihat majikan kau ni. Kau dengar ni. Apa kata kau buat kerja biasa kau je. Tu kau nampak badan rambut tu? Ha, kau angkat. Lagi satu. Aku up lagi satu. Kau cat colour pink. Ah, cantik. Cik Kudin, mana ada orang cat badan rambut warna pink? Itu kumpulan jambu je. Saya tak minat. Lagi satu, Cik Kudin. Saya sebenarnya
Saya sebenarnya nak... Saya nak cakap dengan Cikgu Din. Sepanjang saya bekerja ni pernah tak saya minta cuti dengan Cikgu Din? Nak. Kali ini je saya minta. Takkan tak boleh? Sanggupkah Cikgu Din tengok saya hancur dengan kejayaan saya? Sanggupkah Cikgu Din merampas kejayaan dan kebahagiaan saya dalam hidup saya ni? Tak apa, Cikgu Din. Kalau Cikgu Din tak kasih, tak apa salah dadak. Kau membuat aku tacing-tacing tu. Tak apalah. Masa hati kita kau sedih. Tak apa tadi? Berapa lama nak tadi? Dua minggu. Kira settle je. Boleh? Kira settle je. Hei. Apa ni? Alah, apa? Berapa lama? Dua minggu. Hei, banyak tu. Minggu. Apa? Dua minggu. Ikhlas dua minggu. Tak cukup. Aku. Hei, ambil kau. Cikgu Din. Terima kasih. Singgit tak tanah. Semua. Ini yang kita kena bawa. Itulah dia. Tapi takkan kita nak bawa. Kita kena pecahkan. Yang bawa kat dalam. Ya. Jadi aku rasa malam ni macam malam yang begitu gilang gemilang lah untuk kita ni. Sebab hari kita nak pecahkan tabung ni. Betul. Tapi biar aku start dulu. Nak start apa ni? Lah. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Selamat datang. Ada orang. Okey, kenalah. Oh, selamat datang ke upacara pemecahan tabung. Ya, selama 10 tahun telah mereka simpan. Terima kasih. Terima kasihlah tolong kita orang. Lepas tu bagi diskaun 50% pula tu. Kau tak menangis je tadi kan? Dia memang... Tak apa. Kau nak nangis? Tak apa. Abang tak kisahlah benda lagu ni, Allah. Kita sama kelak minat, sama kalah lagu ni nak fikir apa. Abang beri diskaun tu, sampai setengah tu sebab sama minat je. Tadi, kalau kata minat hoki, jangan kata diskaun, naik pun tak berbunyi. Sungguh. Orang suka lain tak layak naik kereta si abang. Ha. Yalah, disebabkan abang minat MU, saya minat MU. Alang-alang kita nak sampai sana, nanti saya sampaikan salam abang pada Rooney. Alex Ferguson tu abang minat sangat dengan dia. Jadi, nak kira bodoh sebotol boleh dia. Ada. Bodoh. Kan juga awak muka dekat bah tu. Masak kau. Kau punya tim juga. Yalah. Boleh. Dua ni.
Akhirnya kita sampai juga London. Kita sampai juga London. Sejuk aku tak nak cakap ni. Sejuk? Kau macam mana nak duduk London kalau sejuk je macam ni? Kau tengok semua. Ini baru betul-betul London. Ini baru kita betul-betul London. London kenapa kau kata Mexico? Ada dia pada Mexico. Oh. Sekarang macam mana? Telefon Rooney lah. Ada nombor telefon dia? Tak ada. Cakap pandai. Sini. Tebas, tebas. Kau ni kului giling, kului giling ni. Kului giling? Kau tahu tak tahu ni? Alah, relax lah. We walkie-walkie lah. Boleh walkie-walkie. Pakat kau punya bahasa. Mana ni? Kau tahu? Kau rasa kat mana kita nak pergi Old Trafford dengan Stamford Bridge? Aku rasa kita ikut... Aku suka lah. Sini je lah. Hei. Sini. Apa lagi? Penat kan ni? Relax dulu. Apa tu? Ya, suka sangat. Ada ke? Langkah tak tahu. Mana aku tahu? Kalau ini... Kalau aku pergi sana sini dah tak. Habis kalau pergi sini kau mana tahu apa ada kat sana? Alah. Cannon Street. Siapa? Nama tempat tu. Duncanon Street. Nampak? Duncanon Street. Sebab tu kita pergi belah sana. Sebab kalau kita main belah sana. Zizan kan? Johan? Yata! Yati! Yati! Chelsea! Alah, janganlah kacau. Chelsea! Hai, Zizan. Chelsea! Dari mana? Abang Zizan cari Yati lah. Weh, kata nak balik. Cari dia lah. Kan kita cari dia tadi? Cari Yati. Beli apa tu? Maggi. Makanan. Memang beli untuk Yati pun. Maggi tak nak makan apa? Memang beli untuk dia lah. Terima kasih. Sayang juga Zizan kat Yati. Sayang. Ya, lit! 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 Kat London, tak apa. Yalah, Yati. Hai. Eh, girlfriend lama kau. You all buat apa kat sini? Bila sampai? My all sebenarnya kita baru sampai. Sebab tabung EPL kita orang dulu tu dah cukup dah. Oh my god, still lagi dengan EPL korang tu? Ya. Ya Allah. Still remember? Apa? Masih lagi simpanlah. Ya, tahulah. Habis? Kita tak tahu nak pergi mana ni. Ha. Tahu tak kat mana Stamford Bridge dengan Old Trafford? Oh, tapi korang stay kat mana? Sana. Mana kau? Sini. Sana. Saya tak ada tempat tinggal. Ikutlah, ikut saya. Pergi mana? Hah? Pergi tempat saya lah. Adalah, jom lah. Tak kena bayar kan? Tak apalah. It's okay. Come lah. Kau tak nak kau tinggal lah. Jom. Tak apa.
kau masih penat kan? Dah makan dah? Belum. Tak apa, nanti dekat apartment I ada roti, ada jam. Nanti boleh makan eh. You ambil je. Jangan malu. Okey, nanti. Okey. Kat sini lah I stay. Come. Sorry eh, rumah ni sempit sikit. Lepas tu bersepah, maklumlah rumah bujang. Jadi sebab saya tak selalu ada kat rumah. Ni dah free sikit. Nak habis Sam kan? Hey Marina. Marina, I nak introduce you ni kawan-kawan I. Yang itu Zizan, ni Johan. Ni Marina. Oh, hi. Hello. Assalamualaikum. Salam. You nak keluar? Dah keluar. Okey, jom. Saya tunjuk bilik. Okey, ni bilik you guys. Buat sementara ni duduk kat sini dulu eh. Nampak besar, dalam sempit. Ni bilik siapa ni? Oh, ni bilik kawan I tapi kan cuti, so dia balik Malaysia. Oh. Tak apa. Kita duduk sini. Tak apa. Nanti saya beritahu dia. Ya? Lagipun kalau saya tak tolong korang, korang nak duduk mana lah kan? Duduk tepi jalan. Lagi satu kat sini kalau nak sewa hotel ke apa ke. Kos dia besar. Itulah. Kita orang ni kalau tak duduk sini, kita duduk diam je lah. Perangai tak berubah kan? Dia macam tu. Johan, saya rasa lebih baik you pergi mandi dulu lah. Muka dia berserabut kan? Dua dia. Penat sangat kot. Okey. Tak apa, I pun nak bersihkan diri juga. Nanti kalau you nak apa-apa, bilik I dekat sebelah kanan ni. Toilet dekat sebelah kiri ni. Toilet sebelah kiri. Eh? Okay. Kalau I nak you... apa-apa, I minta tolong you. Chelsea, gotta be just a cool, cool Chelsea, Chelsea. Manchester United. Kau ingat kau jadi lagu? Hey, Manchester United ada lagu jugalah. Ni aku punya lah ni. Macam mana aku ni? M-U-M-U. M-U-M-U. Hey, itu lagu aku. Amboi. Dari luar lagi bukan main ni. Dua orang pemuda Malaysia. Seronok nampak? Daripada luar lagi dengan suara. Semangat Malaysia. Malaysia boleh. Malaysia boleh. Malaysia boleh. Sama je lagu kau daripada tadi sampai sekarang. Standard lah. Kita kena standardize. Oh, sekarang dah pernah cakap orang putih. Ni dah ready belum nak pergi? Sebenarnya kita orang dah ready. Tengok, kita orang dah siap dengan baju. Yes. Baju Chelsea, baju MU. Kita bawa semangat ni daripada Malaysia nak terus ke stadium. Okey, bagus. Cuma satu je saya nak pesan. Hati-hati ni tempat orang. Okey? Jangan suka sangat. Eh, apa nak risau tempat orang? Kalau tempat rimau tu, kita risau lah kan? Kenapa ada ke macam tu? Apa? Maksud dia bukan macam tu. Maksud dia apa? Hujan batu di negeri orang. Hujan panas di negeri sendiri. Elok lagi di negeri sendiri. Malas nak layan. Okey? Okey. Hujan batu di negeri sendiri. Hujan emas di negeri orang. Silap pun tadi tu. Pergi negeri orang. Ambil emas, bawa balik. Haa, kena ngarut. Penting. Kamu, kamu, pass the ball, pass the ball, pass the ball, pass the ball. Aku akan sing, pass the ball, shoot the ball, shoot the ball.
Dah sampai Chelsea. Sampai je tak ada masalah lah. Mana game kita ni? Aku rasa game dah start dah ni. Habis. Nak masuk macam mana? Kita... Beli tiket. Hasan. Literasi tu dah sold out. Maknanya tiket jual kat luar. Di luar ni. Kau ni kalau aku cakap bodoh, kau marah. Ha? Tapi kau memang bodoh. Kau memang tak boleh buat orang panggil cerdiknya. Sold out maksudnya tiket habis dijual. Bukan dijual di luar. Macam nak bodoh juga. Kau ingat aku main-main ke? Ha? Kita 10 tahun kumpul duit ni. Daripada Malaysia, curi sana buat tu, buat kerja haram, buat kerja halal. Ini hasil dia. Kalau kau buat research betul-betul, kita tak akan jadi macam ni. Ini pasal kebodohan engkau. Kau nak cakap kebodohan aku. Hey. Dengar sini. Alang-alang dah sampai. Kita nak buat macam ni. Dah sampai. Kita bedal je lah. Lagipun tiket tak ada, bukan salah aku. Bukan kebodohan aku. Okay? Hey, kalau kau rasa Old Trafford tu bagus sangat, kau belahlah pergi Old Trafford. Ini... Stamford Bridge, babe. Chelsea. Mentang-mentang kau dah pijak kau punya stadium ni, kau berlagaklah. Okey, tak apa. Aku pergi punya stadium Old Trafford. Kau main-main. Kau bergambus tak? Kau bergambus. Kau belah lah, babe. Chelsea. Memang ramai, tak boleh buat apa. Tapi, tumbuk ke? Ish. Apa? Tumbuk. Sold out. Bukan jual kat luar ke? Tak patut marah Johan macam tu tau. Sekarang tengok apa jadi kat dia. You tahu kat mana dia? Selamat ke tidak? Lu tak, London ni luas. Kalau apa-apa jadi kat dia, macam mana? Cukuplah. Tak payah salah. Tapi masalahnya, kenapa dia bodoh sangat? Kenapa dia tak boleh fikir, research lah dulu, check dulu. 10 tahun-tahun kumpul duit tu. Sampai-sampai jadi macam tu. Tambah-tambah pula I tengah period. Kenalah. Tak payah nak buat kelakar lah. I'm serious. Serius apa macam tu? You tak fikir ke? Berapa lama you berkawan dengan dia? Berapa lama you simpan duit semata-mata datang kat sini nak tengok EPL secara live? Lepas tu jadi macam ni. You tak rasa frust ke? Dah macam cerai-berai dah tengok. No. Zizan tak boleh berceraikan dia. Kalau macam mana buat Zizan kena rujuk balik. Takkan bercerai. Sendiri buat salah, tanya kita pula macam mana. Okey. Johan, aku minta maaf Johan. Hey, buka lah pintu ni Johan. Kau nak apa? Aku nak minta maaf. Kau pergi minta sedekah lagi baguslah. Alah, Johan. Aku betul-betul minta dengan kau ni. Tolonglah bagi aku maaf tu. Dah buka lah. Alah.
Jan! Jan! Ah, kau nak apa? Aku nak minta maaf dengan kau. Tadi dia cakap apa tadi? Tadi aku cakap minta maaf lain, ni nak minta maaf lain. Cakap sekarang. Eh, maafkan aku. Itu je. Eh, aku nak minta maaf dengan kau. Aku nak cakap dengan kau sekejap. Mana Jan? Alamak! Tutup pintu tu. Yelah, yelah, yelah. Kau dengar ni. Jan. Aku sebenarnya saja je buat-buat marah kau. Aku nak test kau punya tahap apa ni kepanasan tu macam mana. Kau tak cukup power, cepat sangat marah, cepat sangat meradang. Leklah. Ni apa? Ni macam marah. Aku yang sebenarnya try kau. Aku uji kau. Aku saja mengajuk tengok kau pujuk ke tidak. Roni. Roni dan Drogba. Yalah, lah, 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 tukar nama dia terus. Ha, itulah. Sebab kita orang fikir pun sebab Rizal pun dah macam Roni je kan. Dia punya kulit sawo-sawo matang. Roni lah sawo matang. Dia sawo sawo kecil lagi. Tak apa nak matang. Akhir balik pun tak ada lagi. Cakap lah sawo batik ke apa kau ni. Hey. Kau ni baru je tadi baik. Dah, apa dah tak payah nak gaduh-gaduh lagi. Ni disebabkan korang tak boleh tengok game secara live, apa kata I bawa you all semua jalan-jalan dekat kota London. Nak tak? Jadi tak adalah rasa ralat sangat kan? Nak bawa jalan-jalan ke nak dating? Cakaplah tu seram. Eh, perasan. Eh, kau cakap kau cakap dengan dia? Yelah, eh, aku cross line. Perasan. Dia tu. Dia memang memang kerja aku datang sini nak tengok kau orang-orang dating. Kan? Eh, apa ni? Sekarang ni kita bertiga tau. Bukannya I keluar dengan dia dua orang. Ha, jadi Rooney, Drogba dan Yati. Tiga orang kan? Want to play football? Can I have it? Oh my god, it's a close. Cakap putih kan? Eh, dah tutuplah. Alamak, tapi tak apa. Tutup pun tutuplah. Janji aku berjaya menjejak kaki aku daripada Malaysia datang ke sini. Ha, itu dah cukup puas untuk aku. Old Trafford, Manchester mah. Kita daripada Malaysia datang sini. Asal? Ah, aku tak minat sangat Manchester. Ikut kau je ni. Jangan, kau jangan sebut macam tu. Kali ini makan dia. Eh, tapi betul tau, Zizan. Sebenarnya kan, Yati pun tak pernah sampai kat Manchester lagi. Ah, okay. Sebab Yati tak minat Manchester, Yati minat Arsenal! Arsenal, okey. Arsenal bagus sangat pemain-pemain dia. Eh, jangan rasa muka kau ni. Kenapa? Tak apa. Walaupun kita tak dapat masuk, yang penting kita kena enjoy! Terima kasihlah buat tuan jalan-jalan ni, Yati. Lah, kenapa terima kasihlah? Tak apa, hari ni ada orang. Hari Yati tak tahu lagi macam mana. Alah, sekurang-kurangnya hilanglah sikit sedih. Tak dapat tengok bola. Alah, tak sedih pun. Semalam dia nangis.
Eh, nangis ke? Eh, malam mata aku masuk air bergabuk. Berapa tahu? Masuk air bergabuk? Oh. Masuk abuk berair lah. Sorry. Yati. Toilet tak? Mahal. Buat. Yati. Hmm? Zizan ada sesuanti nak bagi tahu Yati. Sesuanti? Macam nak bagi tahu sesuatu lah. Something. Sebenarnya, dah lama Zizan simpan perkara ni dekat Yati. Tapi, rasa hari inilah Zizan perlu bagi tahu keputusan hati Zizan ni. Keputusan hati apa ni? Sebenarnya Zizan cintakan Yati. Ya. Zizan cintakan Yati. Selama 10 tahun Zizan simpan perasaan ni. Dan walau di mana Zizan pergi, Zizan tidak pernah lupakan Yati. Betul ke? Ya. Tak sangka Zizan ingatkan Yati lagi. Yati ingat Zizan dah lupakan Yati. Sorry. Macam mana tu? Nangis. Sorry. Buat manja. Buka manja ke? Jangan nangis, please. Yati, Zizan cuma tak. Nak beritahu yang tersimpan je. Tak sangka. Speechless. Tak nak cakap. Azim tak bangun lagi. Johan bangun. You. Bangun you, dah pukul berapa dah ni? Hey. Alah, hati awak lagilah. Ayah pun tak berkokok lagi. Excuse me, you ingat ni kat mana? Ni kat London, okey? Ingat sikit flight tu. You. You. You tidak, jangan lakukan. You bangunlah. I dah lambat ni. I nak pergi kelas hari ni, I ada exam. Bangunlah. Exam. Ada exam saya. Ada exam, you jawab betul-betul saya. Jangan main-main saya. You fikir dulu sebelum jawab saya. You jangan main-main tau exam. Lepas tu, kalau ada cuti, jangan lupa balik Kuala Lumpur sayang. Sampai je KLIA, you call I. I bawa my mum, kita minum terus. Lepas tu, kita bersanding kat situ terus sayang. So sweet. Sweet charity sayang. You pun tahu. Apa? Jangan noti-noti bila I tak ada. Nanti balik call I. Ingat. Yes, okay? So sekarang bangun. You ingat dah pukul berapa dah ni? Johan bangun. Nanti kan tak ada siapa nak kejut you. I nak pergi dah ni. Okay. Bangun. Jangan cari I. Bye sayang. Tak rang limited edition. Kalau tak blok awal-awal, kamu lepas. Alah, blok tu biasa aja. Habis? Romantik tu yang lebih-lebih. Kalau macam tu, aku pun tak sabar nak pergi tackle pramugari tu dekat kapal terbang tu. Amboi,
Muka biasa je. Ramgari yang lebih. Kau ni tak habis. Jom bangun lah. Mandi lewat dah ni. Hai. Yati pergi kelab pukul 7. Kita balik. Kau terkebang pukul 1. Ada 6 jam lagi. Tidur dulu. Ya ke? Hati satu hal kejut awal-awal. Kenapa dah jadi kita tidur dah kita. Jadi pun tak payah nak salahkan sesiapa. Sekarang ni kita kena cari jalan. Ikhtiar kan macam mana nak selesaikan benda ni. Terus terang cakap, saya nak tolong awak memang tak mampu. Tak apalah Ti. Ti jangan fikirlah pasal kita orang ni. Jangan risau. Tahulah kita orang bawa diri di kota London ni. Eh, kau cakap senanglah. Ha? Kau nak kita mati keras kat sini? Mati kesejuk kan? Eleh. Duit pun dah tak ada nak balik. Eh, kalau balik pun belum tentu tahu Cik Kudin tu nak terima aku lah. Eh, bukan Cik Kudin kau je. Puan Ros aku pun. Belum tentu dia terima aku tau. Janji 2 minggu. Ini dah berapa hari dah? Alamak. Tak, nak bising lagi buat apa? Korang gaduh-gaduh macam ni pun bukannya boleh patah balik masa tu. Sekarang ni, kita patut cari cara macam mana nak selesaikan masalah ni. Macam ni lah. Saya rasa satu cara je yang boleh tolong you all. Nanti I try lah kawan-kawan I. Tanya mana tahu kalau diorang boleh bagi korang kerja ke. Tapi dia nak memilih pula. Jadi pandangnya kita, bukan kita memilih kerja, memilih kerja dia. Sama je. Eh, kira baguslah tu. Ha? Dapat kerja. Setelah kita hampa dengan tabung EPL kita, kau kena ingat. Kita tubuhkan tabung baru, iaitu tabung dendang perantau. Ha, macam mana? Okey. Itu je. Okeylah. Awal bangun? Hari jalan-jalan eh? Awal bangun apa? Tidur pun belum lagi. Lah, asal tak tidur? Oh, kita orang tak boleh tidur sebenarnya. Sebab kita orang agak rushing. Rushing nak ke mana? Eh, tak adalah nak ke mana. Mana ada rushing nak ke mana. Sebenarnya, kita orang rushing. Macam serabut kepala. Oh, runsing. Baru berapa hari dekat London ni, dah tahu cakap Malaysia kau ni. Runsing yang besar ni? Azali... Azali apa? Azali Ismail? Azali sebenarnya? Actually. Kau cakaplah. Dah sebenarnya... Itulah kita orang pun tak tahu. Dah lah terlepaskan perbang.
Kerja tak ada, duit tak ada, tak boleh balik ke tidak dah. Lah, pasal tu ke ni yang kau hantar menung kat luar ni? Tak, Yati rasa pasal tu Yati boleh tolong kot. Yati nak tolong macam mana? Adalah macam sebab Yati ada kawan. Nanti Yati try call dia, tanya sama ada ada kerja kosong atau tak. Kalau ada memang rezeki you all lah. Main violin. Tak adalah main violin, tapi adalah. Nantilah Yati try. Eh? Boleh je kan? Yati pergi kelas dulu, dah lambat. Sekejap lagi Yati call. Ini berhenti, eh? Yati. Ah, tak ada apa-apa, Yati. Terima kasih tau. Sama. Di sebalik yang jernih ada susu. Hello, assalamualaikum Tok Din. Yati, sorry kacau. Tok Din, can you do me a favor? Sir, would you like to come here? It's a Malay food. Come on, sir. Come on. Kerja dah habis? Ha, kerja dah habis tadi. Boleh? Tunggu apa? Nak balik tadi. Tapi nak balik mana? Balik Malaysia ke? Balik mana? Balik rumah dulu. Balik rumah dulu. Tapi dah. Naik bas. Kena bayar tambang tu. Kena bayar tambang. Oh. Dia gaji ya? Tiga, empat, lima, enam, tujuh. Terima kasih banyak. Thank you. Ada masanya aku suka berteman. Yeah. Ada masanya aku suka bersendiri. Ada masanya aku suka berjalan. Ada masanya aku suka apa yang kau suka. Hey Jim! Sorry sir, my friend suddenly the nose problem. What stick you want, sir? No. The flat. Apa the flat eh? Flat pun kena leng ni. Wait. Maybe, sir. If you cannot, I can do. Okay. You are holding. Kalau tak masuk, kita gelap kan? Kan? Whoa! You great, sir! Yes. You great, sir! Once again, good. Wash, thank you. Right, it's for you.
the tips. For me? Yes. Thank you. Good job. Sir. Yeah, thank you, thank you, thank you. I want it too. Okay, so are you. Thank you very much for the good job. Thank right? Oh. Okay. For you, sir? Oh, thank you, thank you, thank you. This one for me too. Okay, thank you, thank you, thank you. Too heavy, sir. Yeah. Like I carry the stone. The rock, you know? Who's carry? You or me? He's carry. Thank you, sir. All right. Thanks a lot of your ring. Good job. Yes. Thank you, sir. Thank okay. you. Good. Thanks, thanks. Okay. Good, good. Now we hit. Cantiklah. Nanti sampai sana, aku dah lama tak makan jamu tepi jalan. Kita makan jamu tepi jalan dulu. Cerita dia bukan sampai sana. Cerita dia sekarang, duit ni hanya cukup... Untuk naik teksi? Teksi jangan risaulah. Kita jalan kaki je, airport bukan jauh pun. Duit ni hanya cukup untuk seorang saja balik sana. Jadi takkan aku nak balik seorang? Takkan aku nak balik, kau tak balik. Takkan kau balik, aku tak balik. Habis macam mana ni? Tak, takkan kita tak boleh balik? Kita, takkan kita nak stay sini lagi? Sampai bila kita nak stay sini? Johan, rungsing pula aku nak tengok kau balik seorang-seorang ni. Boleh tak boleh ni? Kau sanggup biar aku balik seorang-seorang kan? Susah senang kita sama-sama kan? Takkan aku nak balik seorang-seorang? Mana akidah kau? Johan, jangan cakap macam tu. Korang ni kan dah macam adik-beradik. Kata Rooney dengan Drogba. Nanti bila cukup duit nanti, Zizan mesti balik Malaysia punya. Kan? Hey, Johan. Kau perlu ingat satu tau. Kau tak kerana cita-cita kita, kau tak kerana impian kita, kita tak semakin akrab tau macam ni. Kita dah makin rapat tau. Eh, dan kalau bukan kerana tabung EPL kita ni, aku takkan jumpa Yati balik tau. Kau ingat tu. Dan kau pun pernah cakap, kita hanya mampu merancang. Alhamdulillah. Eh, kau bayang 10 tahun kita simpan tabung EPL tu. Mata-mata nak datang sini nak tengok bola tu. Hah? Susah senang kau dengan aku. Sakit engkau, sakit aku. Sakit aku, sakit engkau. Sakit engkau, kau punya pasal lah. Johan, janganlah cakap begitu. Tolonglah. Sebab ada aku tau. Tapi kalau kau tak balik dulu, siapa nak bagi tahu Puan Ros yang aku tersangkut sini? Tolonglah. Puan Ros. Eh, kita ni tak penting tau untuk diorang. Ha, kau ingat kita ni penting sangat ke untuk diorang? Ha, dia orang bully kita, dia orang gunakan kita je. Dia orang tak heran pun kita balik tak balik. Mana akidah kau ni? Johan, awak jangan risau, okey? Saya janji saya akan jaga Zizan elok-elok dekat sini. Dan saya janji juga dengan awak, bila cukup duit nanti, saya sendiri yang akan hantar Zizan dekat Malaysia, ya? Yeah? Betul. Eh, kau ingat aku boleh tinggalkan kau seorang? Tak boleh. Johan, kita dah kecil bersama, Johan. Takkan aku nak tinggal kau seorang-seorang. Tapi dah duit tak cukup. Nak buat macam mana? Kita boleh beli satu tiket je. Pilihan tu ada. Pilihan tu kita yang buat. Apa yang kita buat sekarang, kat mana kita sekarang dan apa saja yang berlaku sekarang ini adalah pilihan kita. Kau kena tahu, Zan. Karaoke pun ada pilihan, Zan. Mana pilihan kau? Mana kau punya akidah ni? Johan, taksi kau dah sampai. Eh, peluklah aku. Nanti kau nak balik dah. Tinggal aku sini.
mana eh? Pelik aku kota London. Nantilah. Aku jumpa Rumi aku tanya. Kalau kota baru tak apa, faham kota London. Abik, kalau kota Damansara pun aku faham juga. Ini kota London. Hey, aku baru lepas cek kau punya Facebook. Wah, banyaknya perempuan. Semua perempuan. Mana ada? Nak kawan sangat dengan pelakon. Aku tengok mesej berdaling-daling bersayang-sayang berbaby-baby. Baby lah kau ni. Dia dengan aku. Aku tak layan pun dia. Aku rasa dekat London ni orang kaya tau. Dia letak aircon kat luar tu sejuk ni. Aircon apa? Ini angin-angin. Memang cuaca sini? Cuaca sini sejuk. Eh, macam rasa kucel lah dia ni. Bukan. Dia ni lah saya cakap. Muka macam pelakon tu nama dia Ashton Kutcher. Apa hal ni? Apa hal ni? Lah. Macam siapa? Macam siapa? Ashton Kutcher. Tengoklah Haina sikit. Dia tak macam orang lain tau. Dia macam Ashton Kutcher.